Oke, selamat pagi. Sekali lagi bertemu dalam channel saya, Atta Daily Rider. Oke guys, pagi ini saya mau pergi di tepi sungai lagi untuk mau pergi tengok balik itu project bol ya hari itu. Sebab dengar kata diorang masih lagi melakukan kerja-kerja pembersihan di sana, dan diorang ada melakukan camping di sana bersama-sama boleh yang lain. Jadi diorang telah mengwarintinkan diri sendiri di tepi sungai itu. Alamak, ini lagi anjing yang hari itu. Aduh, aduh. Hey. Hey. Bahaya. Aduh, ada sarang lagi. Aduh. Oke, jadi ini pagi saya dalam perjalanan lah, mau pergi tengok di orang di tepi sungai sana. Oh, nampaknya ada di sini. Kemah masih ada, belum buka. Nah, sebab hari ini saya mau kasih terbang drone untuk lebih jelas lagi nampak kawasan yang ada di sini nih. Pagi. Berapa orang kamu? Mbah. Oke guys, sekarang saya berada di Sungai Pegalan, Kampung Karenaan. Jadi ini adalah antara tempat yang belia-belia ini sudah kasih bersihkan. Jadi yang ini baru saja diorang cantas baru-baru nih. Dan ini tempat perkemahan diorang. Jadi sinilah diorang karantinkan diri diorang daripada balik rumah. Dan diorang buat kerja-kerja di sinilah untuk membangunkan ini tempat. Bah, oke, okay, gerak lu. Pelan-pelan kamu, ah. Oke, okay, jadi sudah pun selesai berjumpa dengan dia orang. Lepas itu sudah ambil footage drone, dan sekarang nih seperti biasa bergerak ke tempat kerja. Memang cantik lah di sini guys. Kita akan berdepan semula dengan cabaran anjing.
Run. Nggak boleh lihat anjing tuh. Belum biasa kali dia nampak saya lalu di sana. Hujan agak renyai-renyai sedikit. Hours later. Selamat petang guys, kembali bersama saya. Baru habis kerja dan sekarang nih perjalanan saya menuju ke rumah. Cuaca hari ini sejuk, tapi biasalah kalau di kawasan Taman Banjaran Kroko nih, dia punya cuaca nih memang selalu sejuk lah. Jadi hari ini saya guna jaket. Time kerja pun tadi guna jaket sebab tidak tahan dengan cuaca yang sekarang nih sejuk. Sejuk betul-betul di hutan pergunungan bawah ini. Banyak juga rakyat jelata nih hari ini. Kalau petang begini sunyi sudah sekarang di jalan raya nih guys. Bukan macam selalu. Banyak kereta balik daripada kerja. Oleh karena PKPB ini, kedai pun tutup awal, stesen minyak pun tutup awal, jadi pergerakan kendaraan mulai terbatas sudah. Oke guys, apapun kita berjumpa lagi nanti di video yang akan datang.